acara ini tidak berhasil, guys. Jadi memang biasanya ikan tuh ada di selepeta-selepeta. Meskipun hasil belum maksimal, tapi kita lanjutkan. Mudah-mudahan depan banyak ikan dan kita dapat paling tidak buat kita makan siang. Oke guys, kita kesekian kalinya kita pakai teknik yang sama, guys. Lumayan capek ya. Mudah-mudahan kali ini dapat. Jadi memang kalau cari ikan itu bukan masalah handal, ahli atau tidak ahli, guys. Kembali lagi yang menentukan ada keberuntungan, guys. Kunci mendapatkan ikan banyak atau kesuksesan memang itu adalah dengan kemampuan yang dibarengi dengan yang namanya kesabaran, guys. Jadi memang kita harus telaten, tidak terburu-buru, tidak terbawa nafsu, kita sabar dan berusaha, yakin pasti akan kita dapat, guys. Oke guys, memang kita mengambil ikannya di sungai, tapi memang kebetulan cuaca tidak mendukung. Jadi kita di pinggiran rumah maksudnya. Tapi dengan cara yang etis dan juga fantastis. Ini ikan ala kadarnya ditambah yang lainnya, guys. Makan kerupuk.
sekian dulu guys video kali ini. Kalau kita mau makan, jangan lupa di like, share, kemudian di subscribe channel ini agar kami bisa makan lebih enak lagi. Karena semakin banyak di subscribe, video ini berlanjut. Terima kasih.